Ini adalah Yamaha Vinogren. Skutik dari Yamaha ini mengusung tema desain retro modern. Pada video ini kita akan mengulas kelebihan dan kekurangan dari Yamaha Vinogren. Untuk kelebihan-kelebihannya antara lain, yang pertama adalah mesin 125cc 4 tak dengan fuel injection blue core. Yang kedua adalah advanced key system, yaitu fitur yang bukan cuma transfer back system saja, yaitu alarm yang menyalakan bus dan kedua sein sebagai petanda di parkiran, tapi juga auto open key starter, dimana pada fitur ini pada saat kita menekan kunci kontak 1 detik maka transfer back akan menyala atau berbunyi, kalau 2 detik dia langsung buka rumah kunci dan bus lampu LED akan menyala di lingkaran kontaknya. Yang ketiga adalah adanya stop and start system. Pada fitur ini mesin akan otomatis mati sendiri setelah motor berhenti selama 5 detik dan kemudian mesin akan menyala kembali setelah throttle dibuka. Yang keempat, adanya fitur eco indikator yang akan memandu pengendara untuk berkendara secara hemat. Kelebihan yang kelima yaitu lampu depannya atau headlightnya sudah LED. Dengan fitur ini, penerangan lampu akan semakin terang dan terlihat lebih modern, namun daya listrik yang diperlukan kecil. Kelebihan yang keenam yaitu joknya model double seat yang stylish. Sedangkan untuk kekurangannya, menurut pengamatan objektif saya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bannya masih berukuran kecil dan mini. Speedometernya masih analog atau model konvensional yang masih menggunakan kabel. Demikian plus minus dari Yamaha Vinogren. Semoga berguna. Terima kasih. Sampai jumpa.